Gue yang jalan dicekel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia channel Iman Laslos dimanapun Anda berada. Pemirsa, saya malam ini bersama Mas Bahul. Sehat Mas Bahul? Alhamdulillah. Pemirsa, terima kasih atas doa dari pemirsa. Alhamdulillah saya bersama tim sehat selalu, dan malam ini saya bisa hadir di hadapan Anda. Pemirsa, dimanapun kita menginjakkan kaki, entah di rumah atau dimanapun, dan apalagi tempat-tempat seperti ini, sunyi, sepi, banyak sekali hal-hal gaib atau mistis. Pemirsa, ini tadi kemarin itu ada informasi, seringkali di sini terjadi suara-suara aneh. Banyak sekali penembak di sini Mas Bahul. Penembak babi hutan. Waduh. Ini kita hati-hati, satu kedua, pertama hewan malam, yang kedua ya biasalah yang kita cari. Pemirsa, mari kita telusuri sosok apakah yang sering mengganggu di hutan ini, entah itu penghuni sini asli atau memang sosok-sosok usil pendatang atau yang hanya datang ke sini untuk bermain. Walau-alam, mari kita telusuri. Mas Bahul siap? Siap. Jolali doa Mas Bahul. Oke Mbak. Ayo Mas. Ini anu Mas Bahul, saya tadi dari mau ke sini itu udah merasakan energi negatif sekali, maksudnya kuat sekali Mas Bahul. Iya. Serius Mas? Iya. Saya merasakan sekali. Cek Mas, temenan toh, agak ngomong aku Mas. Ini Mbak. Ada yang datang Mas. Hati-hati Mas Bahul. Ada yang datang bersamaan dengan angin. Ini wangi banget baunya Mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, baru saya membicarakan, ternyata astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Coba gue, ha? Coba gue. Kaget aku. Ngapa gue metok melakuku, ha? Kenapa kamu menghalangi? Aku takon, siapa gue? Ngopo no kene? Penunggu. Iki udah panggonanmu. Bilang mas. Klepat. Ini di sini kan, Mbak. Klepat Mas Bahul. Klepat. Baru masuk nih, Mbak. Pemirsa, ini sosok intinya penunggu sini. Ternyata ada penunggunya sini Mas Bahul. Pantesan saya merasakan energi kuat sekali. Saya udah mulai merinding ini Mbak. Sama Mas Bahul. Assalamualaikum ya sahibul kuin. Mau wujud. Mau wujud tuh. Kenapa? Gak jauh Mas, ini bau lagi Mas. Astagfirullahaladzim. Ngono caramu? Mau wujud? Weruh wujudmu aku. Suara apa? Mau wujud tuh. Tak weruh aku.
orang aku. Mas, tunggu dulu, Mbak. Ada suara lagi, Mbak. Ini Mas Bahul. Mana ini, Mbak? Ini baunya dekat banget, Mas Bahul. Baunya dekat banget, Mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Wah, kata aku nitranya saku, Mas Bahul. Langsung merinding aku. Aduh. Aku takon sopo. Sopo sebenarmu? Sopo sebenarmu? Gue penunggu kene. Tak weruh aslimu. Ampang kowe. Iki dudu wujud aslimu iki. Ampang iki. Wujud aslinya, Mbah? Bukan aslinya, Mas Bahul. Ampang iki. Sopo sebenarmu, ha? Sopo? Meneng wae. Dimaja dia, Mbah. Aku takon. Tujuanku apik ning kene? Tujuanku apik? Bismillahirrahmanirrahim. Sopo sebenarmu? Aku ngerti kowe penunggu kene. Sopo sebenarmu? Dimas, 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 semai, saut, tubruk. Kolemas. Mau tak pegang ini, Mas? Bener kalau mau tak pegang ini. Sabar, Mbah. Ini tadi bukan aslinya, Mbah. Ini bahannya, iya, ini bukan aslinya, Mas. Ampang ini loh. Ampang. Istilahnya itu hanya seperti kain, tapi ada isinya, tapi kosong gitu loh, Mas. Aslinya hanya iya, ampang itu ya. Ya jalan, Mas. Kelebat. Itu, kelebat. Di sini, Mbah. Dari sini kelebatan, Mas. Mau wujud? Tahu roh aku? Gimana, Mbah? Siap, Mas. Ubah-ubah kayaknya tok ini, Mas. Ini gak jauh dari sini, Mas Bahul. Gak jauh dari sini, Mbah? Iya. Ini penghuni sini, Mas Bahul. Mau wujud, tak weruh wujudmu aku. Gimana, Mbah? Astagfirullah, ini Mas Bahul. Ini Mas Bahul, ya Allah. Sebelah kiriku, Mas Bahul. Kenapa, Mbah? Sebelah kiriku. Mana? Ini sebelah kiri ini. Astagfirullah, iya, Mbah. Baru kelihatan, Mbah. Sopo sejatimu, hah? Sopo sejatimu? Takoni ora semaur, mung penunggu kene, kowe sing usil kowe, karmu kepriwe, aku kan nyekel kowe. Pemirsa, ini saya suruh pegang dia intinya. Kalau bisa, dia baru mau keluar dari sini. Mau pergi dari sini. Ini aku pengen weruh wujud aslimu. Pengen weruh wujud aslimu aku. Mana iso nyekel?
oroh wujud aslimu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Mawujud aslimu. Mawujud oroh wujud aslimu. Astagfirullah. Jok. Bosin gak apa, Mbak? Aduh, pinggangku, Mas. Aduh. Lunyu temen ini. Astagfirullah. Pinggangku, Mas. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kok disitu, Mbak? Mau wujud hati ini, Wes. Kebeneran, Mas. Iya enggak aku Mas. Ki wujud aslimu toh. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa sejatimu, ha? Sapa sejatimu? Ya biasa Mas Bahul, bukan sendir bolong. Biasa. Sopo sejatimu? Hmm? Kowe nunggu kene. Hmm? Kowe kudu lunga saka kene. Hmm? Asal aku iso nyekel kowe. Hmm? Pemirsa, asal saya bisa memegang, dia mau pergi dari sini. Ngono kuwi? Hmm? Bismillahirrahmanirrahim. Kowe njaluk dicekel, hmm? Astagfirullahaladzim. Ini solusi nih Mas. Yo, kowe ngono caramu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku yang dicoro. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngapain, Pak? Ngene caraku. Bismillah. Gelem ora gelem kowe kudu tak klang kreng ana kene. Manjing ana kene. Okeh kancamu ana sing kene. Bismillahirrahmanirrahim. Mancing. Mancing.
ayemmu. Astagfirullahaladzim. Saya kunci Mas Paul. Mana balet, Mbak? Mbak. Astagfirullahaladzim. Ini, Mbak. Terus saya masukin di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sosok sangat licin sekali dan berbahaya. Dia menantang saya. Kalau saya bisa menangkap, dia mau pergi dari sini, tapi saya dilawan tadi. Aduh, gegerku Mas. Dengan cara seperti ini, dia harus dibasmi, intinya harus pergi dari sini. Saya masukkan ke kelapa ini. Ini besok tinggal buang Mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak disimpan aja, Mbak? Ya bahaya di saya, Mas. Dibantah dibuang, bahaya di orang lain juga, Mbak. Ya kan buangnya nggak di sembarangan seperti ini, Mas. Tempat-tempat yang jelas laut lah. Emang aman di situ, Mbak? Ya kalau udah ke laut ya, yang jelas saya ritual kembali ke asalnya gitu aja. Iya, Mbak. Melalui air laut. Intinya seperti itu, Mas Bahul. Alhamdulillah. Sudah aman di sini ya, Mbak. Oh. Astagfirullahaladzim. Gegerku, Mas Bahul. Seberapa sih takutin, Mbak? Jangan toh. Ini kalau soalnya kalau saya di rumah, berisik rumah saya, Mas Bahul. Berisik. Iya, enggak kuat berisiknya, Mas. Lutak gitu Mas Bahul. Sabar Mbak. Ya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda menginjakan kaki, berdoalah selalu, keluar rumah atau kemanapun berdoa selalu, insya Allah kita akan jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Intinya seperti itu. Ayo Mas Bahul, kita pulang aja. Ini gegerku nggak kuat. Udah aman. Ini cuma ini aja Mas Bahul. Ini enggak jauh dari jalan sebenarnya Mas Bahul kita loh. Kurang lebih 200 meter loh. Cuman kita pakai jalur yang aman. Iya. Kalau kita lukungan, iya. Tadi mana jalan ini, Mas? Ini petetan. Ini mataku petetan nih Mas Bahul. Jalannya mana tadi Mas? Ini Mbak, kita ini jalannya aja. Astagfirullahaladzim. Oke. Oke pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelusuran berjalan lancar. Saya bersama Mas Bahul. Ada salah kata mohon maaf, ambil hikmahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dekatkan diri selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa selalu kemanapun, dimanapun, insya Allah kita jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Mas.